Sabar kali coba neng nyentak mama kakehel kapusing pasti pas langkung tipayun sumping ka bumi nu digamreng saha ibu mamah mah ya Allah eta hiji dosa geulis itu merupakan sebuah dosa yang tetap tercatat oleh Allah tobat hidup duaan. Inilah ibundamu tercinta yang begitu luar biasa, orang yang hebat yang mendampingimu hingga kamu bisa sukses ini sayang. Dipegang tangan ayahanda tercinta. Ayahanda tercinta adalah orang hebat, insan aulia Allah yang gagah. Dia mempertaruhkan seluruh jiwa dan raga untuk membiayaimu sayang. Hingga kalian berdua bisa selesai sekolah. Alhamdulillah sekarang mendapatkan pekerjaan yang sangat layak dan luar biasa. Benar-benar itu pengorbanan yang sangat dalam dari ayah dan bunda. Karena itu bersyukurlah kepada Allah. Tapi bersyukurlah anda mempunyai orang tua yang luar biasa seperti ini. Ananda iman sekarang ananda memohon maaflah kepada ayah dan bunda. Yang kedua, ucapkanlah terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Ananda berdua, ananda telah sampai di titik ini. Dan yang ketiga, mohonlah doa dan restunya. Iman sekarang sudah umur 29 tahun. Iman minta maaf selama ini. Selama Iman dibimbing, kemudian dihidupi oleh Bapak Mama. Jika Iman punya kesalahan, Iman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian terima kasih atas semua jerih payah, atas semua pengorbanan selama ini, terutama kepada ibu, kepada mama. Terima kasih sudah mulai berkorban, berjuang 9 bulan mengandung Iman, tidak kenal lelah sampai Iman sekarang sudah S2. Terima kasih banyak. Mohon doanya, mohon doa restu. Iman sekarang ingin menikah, mempersunting Nona Syasya Karina Rahma. Terima kasih. Iman anakku sayang, ayahanda dan ibundamu pasti akan memberikan maaf kepadamu. Dan yang namanya orang tua sayang selalu penuh dengan cinta kepada anaknya. Bapak Haji Tony silakan dijawab apa yang telah disampaikan oleh putra tersayang. Barokah. Barokallah. Bapak ridho lillahi ta'ala ya Pak ya. Baiklah. Di payunan salira, Ibu Rama salira anu sakitunya ahna geningan menidak-dak deg-deg ibu kak nengnya. Meninya ah pisan ibu kak neng. Ya Allah Gusti. Sing ikhlas ridho dikantunkan ku putri ibu. Neng gelis. Nyunggan dihapunten katuang ibu gelis. Nyunggan dihapunten katuang Rama anaking. Tur nyungkeun doana neng sing aya dina kawulaya kawaluyaan ngebah sagara rumah tangga anaki. Mangga cepengan ieu mikrofonna sayang. Maaf papa. Maaf selama 23 tahun ini neng banyak salah sama mama papa. Makasih juga sama 23 tahun ini udah membesarkan neng jadi seperti ini. Mohon doanya juga untuk Neng. Karena bentar lagi Neng punya kehidupan baru sama Iman. Jadi mohon doa restunya. Nak mangga Pak Teddy Diwaler. Neng jadi nanti hari Sabtu Neng Papa nikahkan dengan Nak Iman. Maka sejak saat itu Neng tuh berbakti yang utama tuh bukan ke papa mama lagi tapi ke Aiman. Sejak saat itu ridho Aiman adalah ridho Allah. Papa juga minta maaf kalau selama mendidik membesarkan ya kurang maksimal. Papa hanya bisa mendoakan semoga Neng dan Aiman nanti rumah tangganya diberkahi sampai akhir hayat. Jangan tinggalkan ibadah, berbakti kepada Iman dan keluarganya juga. Jadi keluarga kamu juga. Papa doakan sama mama.
Allah, kesalahannya Bapak maafkan, Mama maafkan semuanya. Aduh, Gusti Numaha. Neng Syasya. Hampura ramah hidup gelis. Bisi aya kahayang-kahayang anjeun can kacumponan kudu jadi bapa jeung indung. Hampura ibu ramah hidup bisi kurang ngatik ngadidik ka anjeun gelis. Maafkan ayah dan bundamu sayang. Barangkali selama ini beliau banyak kekurangan untuk memberikan kasih dan sayangnya kepadamu. Tapi ananda berdua harus yakin kasih dan sayang seorang ibu dan ayah sepanjang jalan tidak pernah ada hitung-hitungan. Nyaah dedehna sepanjang nyawa. Pragera miang iman Sasya. Doa barokah di indung jeng bapa hidup. Nyarengan lengkah hidup. Amin. Diangkat telapak kaki ibunda tersayang. Dua-duanya. Dua-duanya sayang. Diangkat. Anaknya lebih depan sedikit. Sok. Diusap, diusapanku hidup, diusap sayang, sambil dalam hati mengingat-ingat dosa yang pernah diperbuat kepada ibu, dosa anu gede anu leutik, dosa anu ngahaja anu teu dihaja, dosa hidup duaan anu disumput-sumput kanu jadi indung, tobat hidup ka Allah. Istighfar, cep iman, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosamu kepada ibunda dan ayahanda tercinta. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allah Maha Ghafurur Rahim. Allah pasti ngahampura. Margi ieu dua murang kalih teh ikhlas tur rido nyungkeun dihapunten kanu jadi indung jeung bapana. Silakan segera dibersihkan telapak kaki ibunda tercinta sayang. Untuk kita yang hadir di sini, ini sebagai suatu pembelajaran dan mengingatkan kepada kita semua sesuai dengan keterangan Quran surat Luqman ayat 14 Aniskuri wali walidaya, kita harus bersyukur kepada Allah tapi juga harus bersyukur kepada ayah dan bunda. Hadis riwayat Muslim, orang yang mencintai, menyayangi dan mengasihi ayah dan bundanya, maka anak dan turunan kita nanti juga akan mencintai dan mengasihi kita. Jantan ibu bapak upami putra-putra urang hoyong balager hoyong nyaah ka urang contohan ku urang kudu nyaah jeung hormat kanu jadi indung jeung bapak. Silakan diberikan minyak wangi. Ini mengandung simbol bahwasanya setelah ananda berdua menikah sebagai pasangan suami istri, ananda berdua bisa membawa nama harum keluarga. Keluarga besar Bapak Insinyur Haji Tony Syai dan keluarga besar Bapak Ibda Teddy Rusmiadi semakin berkah, semakin mulia dan semakin diangkat harkat derajatnya oleh Allah dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Mihape celi jeng panon cekolot mah. Jangan sampai ayahanda dan ibunda kita kecewa, wirang, sedih karena kelakuan kita yang durhaka kepadanya. Ditatap ibunda tercinta. Ibu silakan ditiup bun-bunnya. Ibu, hapun-bun, abdi hapun. Mohon maaf bu, 29 tahun iman saat ini belum bisa membahagiakan ibu. Belum bisa menjadi anak yang berbakti kepada ibu. Semoga ibu panjang umur, sehat, iman bisa membahagiakan ibu di sisa kehidupan ibu. Entah hampura gelis kanu jadi indung, nusakitu, dag-dag deg-deg na ka neng. Belaan tersorangan bakat kudedeh jeng nyakahin. Dipeluk ibundanya sayang. Alhamdulillah, sambil berbisik di telinga ibundamu, iman sayang kepada ibu. Syasya sayang kepada ibu. Iman ingin berbakti kepada ibu. Syasya ingin memberikan kebahagiaan kepada ibu. Anak-anak berdua harus bersyukur pada Allah.
ketika akan memasuki gerbang rumah tangga, ayahanda dan ibunda masih ada sayang. Sementara yang lain, ketika akan memasuki gerbang rumah tangga seperti ini, ayahanda dan ibundanya sudah berpulang ke rahmatullah. Ukur tiasa ngagabruk tu tunggul, ukur bisa ziarah kubur. Dipeluk sebelah lagi ibundanya sayang. Nam gelis anaking sing bagja, sing tinekanan anu dicita-cita, sing bisa mawadiri, sing bisa ngajaga kehormatan. Amin. Keningnya Cep Iman dan juga Neng Syasha silahkan dicium oleh ibunda. Amin ya rabbal alamin. Menghadap kepada ayahanda tercinta sayang, diangkat dampal sampean ramah hidup, sok diusapanku hidup, bari dirarasakeun, duh kadedeh kanyaahna teh ya Allah. Bapak Teddy poho dikacape Neng Syasha. Anjeuna kadang-kadang kedah kulem di panyabaan lain puresep. Tapi bakatku tanggung jawab karena tugas, jeung hoyong ngagaduhan rejeki leuwih jang hidup. Buktina alhamdulillah hidup bisa disakolakeun tamat nepi sarjana, sagarupi kahayang di tedunan. Itulah ayahandamu sayang, menyekolahkanmu sampai tamat S2, luar biasa. Lamun dihitung, kalau dihitung-hitung berapa, tapi dah kolot mata hitungan, nu penting asal sagala rupa kahayang anak acungponan. Sebagai bakti ananda berdua, silahkan dibersihkan telapak kaki ayahanda tercinta. Seraya dalam hati memunajat kepada Allah, ayahanda dan ibundamu diberikan panjang umur sayang, bisa memberikan yang terbaik untuknya sebagai balas budi ananda berdua. Walaupun keterangan mengatakan hutang yang tidak akan pernah bisa terbayar adalah hutang seorang anak kepada ayah dan bundanya. Walaupun kita sekaya apapun, jasa indung jeng bapak mual kabeli. Dilap telapak kaki ayahanda tercinta, lalu diberikan wewangian. Ayah paribasa hana caraka data sawala, anak cilaka gegeh kolot kababawa. Iman itu anak siapa, turunan siapa, rumahnya di mana, sasa teh budak saha. Karena itu pandai-pandailah membawa diri dan menjaga kehormatan, sehingga ayahanda kita, ibunda kita benar-benar bahagia dan mulia dunia akhiratnya. Amin. Ananda berdua menundukkan kepala di pangkuan ayahanda terkasih. Hati mah jumering tengwasa kudu papisah. Tewasa bapak jeng mamah kudu papisah jeng anjeun anaki. Tapi ieu takdir ti Allah, kudrat irodat tinu maha kawas. Hidup geus waktuna jengkar ninggalkeun indung jeung bapa. Bragerami yang gelis kasep dijurung doa pang jajap ti indung jeung bapa. Dititipkeun ka pangeran anu maha kawasa. Hidup sing bagja kasep. Bragerami. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Dipeluk ayahandanya sayang,